Qalul. الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma ba'd Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah Pada malam kali ini kita akan membahas Tafsir Al-Quran Surah An-Nisa Bi'inillahi ta'ala Di surat An-Nisa Kisaran ayat ke 81 hingga InsyaAllah 83 Allah Ta'ala Berfirman أعوذ كتاب تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله من الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا قال الله عز وجل من يطيع الرسول فقد أطاع الله Barang siapa yang mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah Azza wa Jalla. Wa man tawalla fa arsalnaka alaihim Dan barang siapa yang tawalla yaitu a'rada berpaling maka fa ma arsalnaka alaihim hafiza. Yaitu kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad <coughs> sebagai penjaga amalan mereka. Kami tidak mengutus engkau sebagai penjaga amalan mereka. Ya, biarkan aja mereka seperti itu. Ya. Pertama, jemaah sekalian rahimakumullah, kata Rabb kita Azza wa Jalla, rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa man rasul faqad ata'a Allah. Ini kaidah. Kaidah yang menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada rasul itu bersambung secara otomatis sebagai ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini sebagai bantahan pula kepada orang-orang yang menjadikan atau atau orang-orang yang menganggap bahwasanya kaum muslimin ini menyembah individu atau memiliki ideologi idolatry yaitu penyembahan terhadap syakhs atau individu individu yaitu Muhammad bin Abdullah. Maka kita katakan bahwasanya ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Dan kita ketaatan kepada Allah Taala adalah asalnya. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk taat pada Rasulullah SAW. Kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa juga Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang, -orang beriman taatilah orang kalian Allah dan Rasul. Taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul dan ulil amri minkum. Dan walil amri dari golongan kalian yaitu kaum muslimin. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah jika kalian mencintai Allah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ittiba' ini berarti sinyalirnya adalah taat. Ikutilah aku. Maka jawabannya maka balasannya wahbibukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan Allah Taala pasti akan mencintai kalian kalau kalian taat padaku. Dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan kulum ummati kullu ummati dakhala al jannah illa man abah setiap dari umatku ini masuk surga kecuali yang menolak maka para sahabat bertanya wa man ya'ba ya rasulullah siapa yang menolak wahai rasulullah kata nabi sallallahu man ata'ani dakhala al jannah wa man 'asani faqad abah barang siapa yang taat kepadaku maka dia telah masuk Afwan, man ani, maka dia masuk surga, bukan telah masuk maka dia pasti masuk surga. Man atani jannah. Barang siapa yang taat padaku pada Rasulullah SAW maka dia pasti masuk surga. Wa man Mari siapa yang bermaksiat padaku maka dia telah menolak untuk masuk surga. Dalil-dalil ini menunjukkan wajibnya taat kepada Rasulullah SAW dan ketaatan kepada Rasulullah SAW itu merupakan bentuk perwujudan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan tujuan mencari ridha Allah dan apa yang ada padanya dari kenikmatan-kenikmatan ukhrawi. Ya. Maka tidak boleh di sini kemudian insan manusia sekarang di antaranya jemaah Qur'aniyun atau in munkir sunnah inkar sunnah jemaah ya, inkar sunnah itu juga ada nama lainnya Qur'aniyun Ansarul Qur'an atau semisalnya Ya mereka itu hanya berdasarkan pada Al-Quran dan tidak mau menerima hadis-hadis Nabi SAW. Itu ada jemaah seperti itu. Ya. Dan kadang-kadang di beberapa musola atau masjid mereka di teras membagi-bagikan buku kadang-kadang. Emang buku gratis dan bagus dan isinya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Kemudian tanyakan kepadanya, di manakah hadis? Anda pernah dulu mungkin sekitar 2007 dulu ketemu dengan orang seperti ini kemudian ketika anda baca sedikit di depan orangnya kok nggak ada hadis Nabi Sosalam anda bilang mana hadis Nabi kok nggak ada ditembak seperti itu langsung orangnya langsung agak bingung karena langsung ketahuan bahwasanya ini termasuk propaganda ingkar sunnah mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengingkari sunnah di sini bukan maksudnya ahlul bid'ah yang mereka anti dakwah sunnah. Bukan itu. Maksudnya agar sunnah ini mereka tidak menjadikan sunnah Nabi SAW sebagai hujah dan dalil. Mereka hanya mengikuti Al-Quran. Dan mereka adalah orang-orang yang memberikan bumerang untuk diri mereka sendiri. Ketika kita tanyakan antum wudhu, gimana caranya? Oh, kita wudhu, sebagaimana antum wudhu? Mungkin itu jawabannya. Tahu dari mana tata cara wudhu? Memang ada di surat Al-Ma'idah perintah wudhu dengan tata cara globalnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bayn ya tapi itu global rinciannya tentang masalah bismillah gimana cara tamadmud uh, kumur-kumur dan istinsyak istinsar dan semisalnya itu semua banyak dirinci dalam hadis Nabi wasallam bagaimana cara untuk melakukannya Bagaimana tata cara salat? Ya kan? Mereka tidak menjadikan hadis sebagai sandaran dalil. Maka kita kata kepada mereka, "Mayyutiir Rasulah fakod atau Allah. Kalau memang kalian memang mentaati Allah, wajib atas kalian mentaati Rasulullah SAW. Taib. Waman tawalla fma arsalna alaihim hafidzah. Dan barangsiapa yang tawalla, tawalla itu sinonimnya adalah a'rada ya a'rada yaitu berpaling barang siapa yang berpaling fama arsalnaka alaihim hafidhu. maka wahai Muhammad kami tidak mengutus engkau di tengah umat tidak mengutus engkau sebagai hafizun alaihim sebagai penjaga amal mereka ya kami tidak mengutus engkau itu sebagai penjaga amal mereka. Maksudnya begini. Kalau mereka berpaling dari dakwahmu, khalas. Biarkan fa'fu Fa anhum wasfah. Maafkan mereka, biarkan saja khalas. Kita tidak memaksa untuk semua orang atau engkau wahai Muhammad tidak tidak dipaksa, tidak dituntut agar semua orang itu dengerin engkau gitu loh. Enggak dituntut agar semua orang itu ikut pada engkau. Tidak dituntut engkau untuk meneliti setiap amalan orang secara detail. Enggak. Ya, melainkan tugasmu hanyalah menyampaikan dengan fikih dan muraat tata cara dakwah yang benar. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani itu dari lain menunjukkan Rasulullah SAW dibebankan oleh Allah Azza wa Jalla adalah balagh yaitu sampaikan dan bagaimana cara menyampaikan yang baik dah ya, itu خلاص adapun urusan <coughs> Abu Lahab mau dengerin apa enggak ke okay, fulan mau dengerin apa enggak beliau ini menentang atau tidak itu khalas خلاص udah itu urusan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla ya ada Syekh Sa'ad bin Nasir asy itu ketika ke Indonesia atau mungkin ke tempat lain lupa, pokoknya diceritakan <coughs> salah satu panitia dan orang terdekat di negeri itu kepada Syekh bilang ya Syekh fulan apa bukan fulan ada beberapa fulan ada berapa orang di daerah itu yang kita mau ke sana itu tidak suka dengan engkau dia suka dengan kehadiran engkau maka kemudian kata Syekh ya akhi kita ke sana kita untuk Allah azza wajalla atau untuk mereka maka dia jawab, ya kita untuk Allah ya, ya Sheikh. Ya khalas. Kalau untuk Allah ya udah bismillah kita jalan. Biarkan mereka mau bagaimana udah urusan mereka. Kemudian juga ada seorang alim atau syekh. Ya. ini ini kisah agak agak berbeda, mau saya cerita sedikit tapi agak agak sedikit menyimpang dari yang tadi. Ketika seseorang syekh itu ada, ada seorang talib berkata kepadanya, "Ya Syekh, fulan membicarakan engkau ya Syekh." Maka kata syekh tersebut apa? "Fulan membicarakan anak Fulan kata syekh itu, "Fulan berusaha untuk menembak anak atau memanah anak tapi nggak nyampe atau nyasar. Malah justru engkaulah yang apa memungut panahnya kemudian menancapkannya padaku. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu, tapi engkaulah yang kemudian malah justru membuat aku terpanah. Ya, artinya di sini ya, jemaah sekalian, sekalian, dalam dakwahnya Rasulullah SAW bukan kuantiti yang difikirkan, bukan kuantiti yang bukan. bukan, bukan pula masalah bagaimana kita mengumpulkan manusia dan mencari rida seluruh dari manusia dari berbagai kabilah berbagai kabilah dan berbagai golongan enggak karena justru dakwah seperti itu itu dakwah bukan ad'u ilallah padahal syariatnya adalah ul hadhihi sabili ad'u ilallah saya berdakwah ilallah menuju Allah, menuju jalan Allah. Mengajak orang untuk menuju jalan Allah, bukan mengajak orang supaya ridho dengan kita. Bukan. Enggak, maksudnya di sini bukan ridho dengan kita artinya udah kita sembarangan dakwah terserah kita mau gimana cara. Enggak, bukan begitu maksudnya. Artinya tujuan kita agar semua siapapun yang mendengar dakwah ini kembali ke Allah. Bukan supaya kita ini terkumpul pada Golongan kita, umat yang banyak itu terserah Allah itu kita serahkan kepada Allah Azza Wajalla. Hal ini sebagaimana juga dahulu kala beberapa ulama Ahlus sunnah wal jamaah ketika ber, berdiskusi atau ya bertemu dengan beberapa cikal bakal dari kalangan ikhwan muslimin, ya mereka triknya adalah bagaimana caranya supaya orang-orang itu ayo ngumpul sama kita. baru kita dakwahkan. Tetapi dakwah sunnah itu dakwah syar'iyyah tidak seperti itu. Yaitu bagaimana caranya kita supaya mendakwahkan tauhid yang benar, Ridha atau tidaknya manusia itu belakangan. Tapi dakwahkan sesuai dengan dalil dan dengan hikmah dan mauidzah hasanah. Adapun yang faman tawalla yang, munyi, yang yang berpaling ya khalas. Kalau bisa kita dakwahi lagi nanti alhamdulillah. Kalau enggak bisa ya khalas. Maka okay, kita Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad SAW Inna la tahdi man ahbabta Walakin Allah yahdi Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah taufik Pada siapapun yang engkau cintai Melainkan Allah lah yang memberi hidayah Pada siapa yang Allah kehendaki Jadi masalah hidayah taufik Maka itu Itu hak Allah Azza wa Jalla Kita enggak bisa memaksakan diri Dan tidak dipaksakan Serta tidak dibebankan untuk itu sekiranya kita dibebankan untuk mengubah kalbu seseorang maka ini namanya taklif mala yutaq yaitu membebankan sesuatu yang tidak dimampu artinya kita punya objektif goal tujuan yang tidak mungkin digapai Ya, maka dakwahnya Rasulullah SAW di sini di antara istinbat dari potongan ayat ini faman tawalla fama bahwasanya Nabi Muhammad SAW tugasnya hanya menyampaikan bukan untuk meneliti detail setiap dari penyimpangan atau amalan setiap dari umatnya tidak karena itu akan membuat kita terhalangi dari progres dan ibadah. Kelas kalau misalnya fulan tidak mengikutan ikutan ya khalas ya mungkin suatu saat Allah berhidayah khalas ya. kemudian kata Allah azza wa jalla wa yaquluna ta'ah dan mereka berkata ta'ah siapakah yaqulun di sini siapakah mereka ini al munafiqun mereka adalah munafiqun munafiq uh, i'tiqadi nifaq i'tiqadi yaitu kalangan munafiq dari segi akidah yang menentang kaum muslimin menentang Rasulullah SAW mereka yaquluna ta'ah mereka mengatakan ta'ah ya ketaatan ya. apa maksud dari itu mereka mengatakan itu sebagai uh, bentuk kamuflase ya bentuk kamuflase di depan Rasulullah SAW ta'ah ayo kita wajib ta'ah itu kata mereka kita wajib untuk taat di depan Rasulullah, di depan para sahabat Nabi Rasulullah. Ya. Taat ketaatan. Ya, sebagian orang munafik di zaman Nabi SAW itu orang yang paling apa ya? Sebagian mereka orang yang paling kelihatan uh, gemar memuji Rasulullah, kelihatan berusaha sekali untuk menampakkan kesolehan dan pembelaan terhadap Islam. Tapi itu hanya ketika di keramaian, ketika di keramaian ya. Adapun ketika di kesendirian atau bersama golongan aslinya maka mereka adalah orang yang paling membenci Rasulullah SAW Sunnatullah atau sunnah kauniyah ini terjadi pada dunia dakwah dimanapun Dunia dakwah yang sesuai dengan sunnah Rasul SAW Itu akan terjadi sunnah kauniyah seperti ini Sunnatullah seperti ini Maka ketika di lapangan dakwah pada umumnya ya, di depan dakwah <tuh> kalau kita melihat dai yang masya Allah tadinya sangat membela dakwah sunnah dan menzahirkannya dan banyak membantah ahlul bidah ahlul masya Allah sekiranya jujur maka Allah akan istiqomahkan dia insya Allah ya, kalau jujur tapi tidak semua yang berbicara itu jujur ya tidak semua yang ikut melempar pisau itu jujur untuk melempar pisau jika tidak jujur maka suatu saat akan terbongkar hakikatnya yang mana itu terjadi ya ketika uh, menzahirkan seolah-olah <coughs> seperti membela dakwah sunnah dan anti terhadap kalangan mubtadi'un Beberapa tahun, tahun lalu Masya Allah Berani dan lantang Membantah ahli bid'ah Sampai ahli bid'ah itu tidak ada yang Berani merespon atau mereply Karena kelihatan keras Namun justru yang Tahun-tahun belakangan Allah Ta'ala balikkan hatinya Atau Allah Ta'ala tampakkan hakikatnya Yaitu justru berkumpul dan berdekatan dengan pihak-pihak yang dulu dihajar olehnya gitu loh. Satu keajaiban. Ini suatu keajaiban. Maka ada dimensi yang berbeda dan dua hal yang berbeda. Pertama wa yaquluna Tapi fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun ghairu alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayitun. Mereka di, di 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 mazhar atau di Penampilan di tengah-tengah umat di tengah-tengah kaum muslimin, mereka berdoa, ah, kita taat ah pada Allah. Tapi faida barazumin indika, yaitu ketika mereka sudah tidak lagi bersamamu, ya tidak atau berpaling dan berkumpul bersama teman-teman uh, mereka, barazumin indika ini maksudnya min majlisika. <coughs> mereka keluar dari majelismu ya Rasulullah. Bayyata ta'ifatu minhum تقول. Mereka mengucapkan kalimat yang tidak engkau katakan. Artinya di depan engkau mereka muafiq, di belakang engkau mereka menikam. Ya. Yeah. Ketika emang itu di, di zaman Rasulullah seperti itu ada, maka posibilitas di zaman sekarang ya lebih ada lagi karena zaman sekarang manusia lebih variatif. Kehidupan lebih complicated. Lebih lebih beragam manusia sekarang. Tetapi sunnah kaunnya itu ada. Oleh karena itu tidak serta-merta ketika ada orang yang menggaungkan dakwah berpihak kepada sunnah sedahsyat apapun kalimatnya kalau memang orang itu tidak ma'ruf, tidak dikenal dan kemudian ada kejanggalan dalam beberapa pergaulannya maka tahan dulu. Tahan dulu di sini kita perhatikan dulu kalau memang dia taubat dari itu alhamdulillah dari pergaulan yang tidak baik alhamdulillah. Kalau tetap seperti itu maka hati-hati suatu saat akan tampak taji sebenarnya sebagaimana orang-orang munafik <coughs> semua yang menyembunyikan hakikat sebenarnya itu tidak akan selamanya bisa menyembunyikan sebagaimana orang-orang munafik pasti akan Allah taala tampakkan pada waktunya demi maslahat kaum muslimin wallahu yaktubu ma yubayitun. dan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang mereka tulis dari asyar As dan al-batil dari keburukan dan kebatilan maka apa kata Allah kemudian kepada nabi kita alaihi salatu wasalam menghadapi skenario dakwah yang justru semakin lama kok semakin banyak challenge dan tantangan dan itu sunnatullah Di periode Mekah tantangannya jelas orang-orang yang memang warna beda sama kaum muslimin yaitu musyrik langsung tantangannya orang musyrik Abu Lahab, Abu Jahal dan konco-konconya. Itu jelas tantangannya jelas musuh. Tapi di periode Madinah ketika mulai ekspansi dakwah Masya Allah apalagi setelah Makkah Orang-orang munafik itu baru ada di periode Madinah Lebih tepatnya setelah Tahun kedua Hijriah setelah menangnya kaum muslimin di perang Badar di bulan Ramadan, karena muslimin setelah menang di perang Badar itu memiliki syaukah. yaitu memiliki taji yang uh, ditakuti oleh orang-orang sehingga mulai banyak orang-orang uh, mulai munafiknya orang-orang munafik ini masuk Islam pura-pura. Karena takut mereka, karena mereka takut. Terutama sekali orang-orang Yahudi yang pura-pura jadi muslim. Itu yang membuat semakin complicated. Dakwah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ketika sudah menunjukkan ekspansi dan tajin yang luar biasa, maka sangat banyak orang-orang yang menyusup ke dalamnya. Imam menyusup karena murni takut, atau menyusup karena gak enak karena gak ikutan tren, mungkin, atau menyusup karena memang ingin memperak perendakan dari dalam. Itu ada semua, posibilitas itu ada semua. Ini bukan keputusasaan, tapi ini isyarat yang kita temukan di sejarah dakwahnya Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Tapi apa kemudian tugas kita, jemaah sekalian? Bagaimana tugasnya Rasulullah yang Allah perintahkan kepada mereka, kepada Allah perintahkan kepada Rasulullah dengan skenario dakwah seperti ini banyak penyusup-penyusup, fā'arid 'anhum wa Faarid wala tubali, wala Jangan pedulikan mereka. Ah ini kuncinya. Jangan kamu banyak-banyak ngurusin mereka. Nah, ini, ini penting. Cuma sekali karena sekarang di media sosial banyak yang menggigit, ya, masya Allah, menyerang. Padahal mereka itu bisa jadi sewarna dengan kita dari segi sama-sama kitab yang dikaji sama dengan kitab kita penampilan sama dengan penampilan kita dan kadang-kadang juga menguji beberapa asetitah kibar kita sama tapi kadang-kadang takjinya itu menunjukkan ini orang ini ada masalah ini kayaknya pada Allah ini tapi yang yang wahyu Allah azza wajalla kepada Nabi apa ketika didapatkan yang seperti ini fa'arid anhum maka berpalinglah dari mereka jangan ngurusin mereka beneran ini nasihat juga buat kita semua di zaman ini. Antum kalau ngurusin masih ngurusin dini apa ya? Membuka atau membaca tulisan-tulisan orang ini, orang-orang seperti ini yang menikam dakwah, menikam dai dai. Padahal kok sepertinya sama sebenarnya, tapi kok menikam nikam farid Enggak usah follow, udah enggak usah ikutan sama dia. Farid anu lupakan kalau bisa nah seolah-olah orang ini nggak ada karena dengan kita nggak pedulikan yang seperti ini itu membuat kita tetap terjaga istiqomah ibadahnya gitu loh jadi kita nggak kerepotan ngurusin orang-orang seperti ini yang kalau kita urusin ya kita ya malah justru itu itulah yang kita, yang mereka inginkan untuk mengalihkan istiqomahnya kita di manhaj ini di agama ini di ilmu ini gitu loh betapa banyaknya orang yang mengikuti perselisihan seperti perselisihan di uh, di apa di media sosial diikuti itu coba kalau antum hitung berapa jam antum mengikuti hal seperti ini sekiranya waktu tersebut digunakan untuk membaca kitab atau mendengar kajian ulama dan nasa tida, maka jauh lebih bermanfaat karena eksistensi mereka itu absolut pasti ada dari zaman nabi ada di sekarang lebih ada lagi Ya, yeah. lah terus pertanyaannya kemudian, lah kalau kita nggak ngurusin mereka, lah terus gimana nanti dakwah ini? Ya ini jawabannya, Farid, kamu buat tawakal Allah, serahkan kepada Allah, udah, serahkan kepada Allah, ya, yeah. ya yeah. yeah, kalaupun kita memberi nasihat, nasihat secukupnya kalau selesai, nggak usah ber, bertalu-talu, ber, ber, berbelit-belit kemudian membantah orang-orang seperti ini iya benar orang ini akan menyakiti dakwah benar tapi kalau kita jabanin terus justru itu yang diinginkan oleh setan dan juga orang antek-anteknya jadi kita fokus kita tuh teralihkan gitu teralihkan makanya Allah Taala jaga Nabi Muhammad SAW ketika ada orang-orang seperti ini farid Fa anhum berpalinglah dari orang-orang seperti ini wa Allah dan bertawakallah kepada Allah Berarti bertawakal ini kan menyerahkan perkara, urusan kepada Allah dan nanti gimana jadinya, itu urusan Allah khalas. Karena kepentingan dan kewajiban kita hanyalah menyampaikan. <coughs> 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 Kalau dikatakan, iya sih kita tawakal, tapi siapa yang ini? Dijawab lagi sama Allah, wakila. Cukuplah Allah sebagai wakilnya. Cukuplah Allah sebagai pihak yang akan ngurusin dan memfiksikan problem-problem ini insyaAllah karena memang bukan bukan kekuasaan kita. Kita bukan waliul amri yang bisa menonaktifkan media seseorang. Nggak Khalas. Ya, mungkin kita perlu bersekali menasihati. Ingat sesekali menasihati, bukan terus-menerus memberikan bantahan kepada orang-orang seperti ini. Karena itu yang diinginkan oleh mereka. Membuat fokus kita terpecah dari ilmu dan amal. Maka Imam Ahmad rahimahullah, yaitu beliau kitab untuk ilmunya lebih besar daripada kitab untuk bantahan seperti Arad al Jahmiyah wa Zanadiqah misalnya itu enggak seberapa dibandingkan kitab yang beliau meriwayatkan hadis seperti Mustad Imam Ahmad yang dicetakkan muassasah risalah sampai 52 jilid kitab Arad al Zanadiqah hanya satu atau dua jilid <coughs> beda cetakan beda jilid Walaupun memang Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Mayoritas kitab beliau itu Berisikan bantahan-bantahan kepada Ahlul Bid'ah Betul itu Ya, Seperti misal kitab Bayan Talbis Jarmiyah Yang itu sebagian juznya itu hilang yang hilang yang yang tersisa pun itu kalau dicetak sekarang dan sudah dicetak itu sampai 9 jilid besar. Itu baru satu buku. Buku Dar'u ta'arudul Naql wal-Aql membantah pemahaman dari Al-Ghazali, Al-Razi Dan yang semisalnya dari kalangan filsafat, filosof dan juga ahli kalam Itu pun sampai 8 atau 9 jilid Membantah orang syiah Kitab Minhajus Sunnah Karya Syekh Rasulullah bin Muhammad membantah syiah dan Qadariyah Itu bisa sampai 10 atau sekian jilid dan kitab-kitab di dalam di dalam kitab majmu Fatawa banyak bantahan banyak bantahan nak dari syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kenapa? Kok beliau itu banyak sekali bantahan-bantahan? Karena memang pada masanya itu sunnah itu hampir ditenggelamkan oleh ahli bid'ah, maka sangat berhajat bagi Ibn Taimiyah dengan keilmuan yang luas untuk menulis hal-hal seperti itu bantahan demi bantahan. Maka wajar maklum. Tapi itu pun banyak kok Ibn Taimiyah juga menulis kitab-kitab yang isinya kaidah-kaidah tanpa ada bantahan sekarang itu juga banyak. Ya, al-muhim di sini, kawan. <coughs> Kuncinya di sini, ya, kawan, adalah faaritaan -fa Wa batawa ala Allah. Kalau kita memikirkan gimana dakwah kita ke depannya, istiqamah aja jalanin dan tawakal sama Allah untuk urusan dakwah kita itu enggak dibebani sesuatu yang tidak dimampu oleh punggung kita atau pundak kita, enggak. Allah memberi kita sesuatu yang simple dan tinggal dijalankan itu menyampaikan. Maka Allah Taala kemudian mempertanyakan sikapnya orang-orang munafik. Yang mana sikap ini merupakan simah dan syiar atau kebiasaan orang-orang munafik? Apa ya? Afala tadabburun al-Qur'an. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Nah, apakah apakah orang-orang munafik itu tidak tadabbur Al-Quran? <tuh> Mafhum dari ini adalah pertama, orang munafik itu orang yang tidak mentadaburi Al-Quran. Ya, tidak mentadaburi Al-Quran itu satu. Yang kedua, pemahaman yang kita bisa kita ahmi dari kalimat afala ya burun Qur'an. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala eh, yang kedua, penyebab seseorang menjadi munafik itu adalah tidak memahami dan mendalami Al-Qur'an. Ya. Jadi pertama, orang munafik di antara karakteristiknya adalah tidak tadabur Al-Quran Baca mungkin, mungkin baca Bahkan dalam sebuah hadis yang diperselisihkan tentang kesahihannya Inna akthara munafiqi hadhil ummah qurra'uha Sesungguhnya mayoritas munafiknya umat ini adalah para pembaca Qur'annya. Masya Allah. Ya. Rajin baca Qur'an tapi munafik. Khawarij pun mereka kalau misalnya kata Nabi SAW jika kalian melihat ibadahnya kalian akan tertegun dan merasa ibadah kalian kerdil dibandingkan mereka. Padahal mereka rajin baca Al-Quran tapi tidak sampai dari tenggorokan mereka, tidak sampai ke hati mereka, tidak terdabur. Itu yang pertama, orang munafik tidak tabur Al-Quran. Yang kedua, penyebab munculnya kemunafikan pada kalbu seseorang adalah tidak tadabur Al-Quran. Nah, obat dari semua itu adalah tadabur Al-Quran. Ya. Di antara hal yang sangat disayangkan jemaah sekalian. <tuh> di, 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 kalangan ahlus sunnah, ya, di kalangan sunnah, ya. sejujurnya ya, di banyak tempat dan setelah anda juga memperhatikan Kajian ilmu tafsir itu termasuk kajian yang paling least, paling paling sedikit peminatnya. Dan banyak orang yang seolah-olah seolah-olah antipati terhadap kajian tafsir. Kajian yang paling diminati banyak dari kita, terutama orang yang dikatakan katanya baru hijrah dan itu tazkiyatun nufus. Tazkiyat nufus bisa mempersatukan umat kita. Masya Allah, iya bang kita kita bagus. Alhamdulillah. Tasya Nufus cocok untuk semua kalangan. Alhamdulillah. Tetapi ketika tazkiyat nufus hanya nyari itu saja ya enggak mau kajian akidah Gak mau kajian tafsir, pokoknya tazkir nufus. Maka sejujur itu yang terjadi di banyak orang sampai sekarang banyak yang masih gak ngerti tentang akidah yang benar banyak. Walaupun dia bilang saya udah hijrah, saya udah kenal sunnah. Tapi gak ngerti. Ya. Kemarin dihikayatkan ada uh, seorang jemaah bercerita kemana. Demak atau DKM mana gitu Bilang Pernah ada yang meninggal Anak kecil Anak kecil usia 2 atau 3 tahun Entah karena apa gitu meninggal Sampingnya Samping rumah rumah duka ini Sampingnya ikhwan sunnah juga Ikhwan sunnah juga gitu loh Ya Meninggal itu anak tengah malam Malam-malam gitu kan Oh ini ya, apa DKM di ya, bukan DKM panitia di Wisma Asri cerita kan. Beliau ini sopir ambulans juga, sopir ambulans yang yang biasa ya, ya, nganterin Nah, maka orang tua dari bayi ini kemudian cari-cari mana ambulans yang mungkin ready malam-malam begini. Akhirnya ketemu apa kontak beliau. beliau pun malam-malam kayak gitu. Oh, bahkan di ini, bahkan di ini, Bukan malam bahkan. Sebelum subuh atau kapan? Wah, oh, yes, ya, sekitar itulah tengah malam lah, Datanglah beliau ke rumah itu untuk mantap. Eh, eh bukan datangnya tidak pakai ambulans enggak? Enggak pakai ambulans. Datang dulu ke rumah itu dan melihat keadaan. <coughs> Karena itu pengen eh uh, mungkin kalaupun nggak pakai ambulans karena mungkin masih di tempat lain adalah pinjam mobil tetangga lah gitu ya udah ke rumah duka itu dan kelas bayi itu sudah dikafanin ya atau bagaimana cari diperlakukan uh, mungkin ke kuburnya atau kemana mungkin ini ternyata dari kemarin bayi itu ya bayi itu dari kemarin sudah wafat ya namun karena menjelang malam gimana caranya supaya menguburnya malam-malam bingung ya kok nggak minta sama tetangga atau siapa kayak gitu ada tetangganya tetangganya kuan sunnah katanya maksudnya kuan sunnah sini maksudnya udah ngaji gitu katanya udah ngaji makanya ken kenapa antum punya mobil itu kenapa nggak minjemin Anak pakai motor doang ke sini, masa anak bawa bayi ini dengan di belakang boncengan kemudian mayit bayi geletakan gitu kita bawa ke kuburan atau ke tempat lain kenapa nggak antum pinjemin mobil buat ke tempat lain untuk ngurusin bayi ini gitu loh ke karena apa apa coba kata kata suami ini apa Anda sih mau sebenarnya apa gitu, cuman istri anak nggak bolehin. Nah ini, istri anak nggak bolehin, jangan, 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 jangan pinjemin. Kenapa coba? Karena ini apa namanya Khurafat apa ya Kalau misalnya Mobil Kemudian bawa jenazah bayi Apa-apa gitu nanti ada apa gitu loh Cerita-cerita gitu loh apa. Khurafat, khurafat, khurafat Ini dua kesalahan besar Kesalahan pertama Khawatir akan khurafat ini tatoyur jelasnya tattoyur, ini syirik juga seperti ini Ini, ini menunjukkan Baik dianya si ikhwan ini apalagi istrinya itu menunjukkan apa? enggak apa ya? jahil gitu loh. Masalah seperti ini kok ya di zaman modern kayak gini itu satu. Kedua dan ini juga masalah yang tidak kalah besarnya juga. susisnya dia yaitu siinnya sama istrinya, takut sama istrinya gara-gara hal seperti ini. Ini suami yang enggak punya pendirian baik ya seperti ini. Dan itu di masalah tatayur pula. Demi nolong, orang sudah kepepet seperti itu, masih takut sama istrinya dengan alasan tak Ini ngaji di mana, gitu ya? Ngaji di mana, gitu. Makanya, klaim sudah kenal, sunnah lah, sudah. Ini itu belum menjamin. Mana terhadap Al-Quran, ayat-ayat yang menunjukkan tauhid dan akidah yang benar atau hadis Nabi sallallahu ya alaihi wasallam alquran coba tadabbur kadang orang-orang munafik itu nempel di kalangan kaum muslimin tapi mereka enggak mau tadabbur ya apa oh, azan taib kita azan lanjut insyaallah bada bada azan baik <tuh> Allah Taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, melainkan seandainya Al-Qur'an itu kalam makhluk, ciptaan buatan makhluk, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka mereka akan mendapatkan dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ikhtilaf, perselisihan atau pertentangan yang banyak. Alhamdulillah nyatanya Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk dan padanya ada keselarasan antara kaidah antara kenyataan hakikat sebenarnya dan semuanya hak dari kisah-kisahnya hak dari takrirnya atau penetapannya terhadap hari akhir hak dari segala kaidah-kaidah kehidupan di dalamnya juga hak maka kata Allah azza wa Jalla, diantaranya di antaranya watlu alaihim naba abnai adama bil Ya, dan ceritakanlah kepada mereka kisahnya kedua putra Adam dengan hak dengan benar memang ada benar-benar itu ada. Maka Al-Qur'an ini dan orang-orang seperti kadangan liberal dan orang-orang filosof mereka itu menganggap Al-Qur'an ini asatirul awalin. Ya, persis seperti yang Allah Taala sebutkan tentang bagaimana sikap orang-orang musyrikun terhadap Al-Qur'an qalu asatirul awalin ya, yang disebutkan dalam surat al-qalam dan surat al-mutaffifin mereka menyebutkan Al-Qur'an ini asatirul awalin yaitu dongeng-dongeng orang-orang terdahulu ya dongeng-dongeng belaka ya dan tentang akhirat ancaman untuk neraka ancaman tentang neraka dan juga keindahan surga itu bagi mereka hanyalah apa sebatas yaitu Ya ancaman belaka hakikatnya tidak ada Itu bagi kalangan filosof Dan orang-orang yang menyimpang Tapi Al-Quran ini hak Nyata semuanya hak Tidak ada penyimpangan padanya Di awal, -awal surat Al-Kahf juga Allah Ta'ala berfirman Gimana Alhamdulillah Alladhi Al-Kahf Alhamdulillah Alladhi Nazala ala abdihil kitaba Walami aja'allahu iwajan qayyima Ya Tidak ada penyimpangan, penyelewengan dan bengkok dalam kan quran ada. Semuanya istiqamah lurus, benar dan hak semuanya. Ya, la Namun tidak ada ikhtilaf. Bahkan semuanya itu adalah ittifaq. Keselarasan antara Al-Quran dan juga Sunnah. Jika terjadi ta'arud, pertentangan, maka imma di situ ada nasikh dan mansukh, ada penghapusan hukum atau ayat atau hadis. Atau memang itu seolah-olah bertentangan di benak kita Tapi hakikatnya kalau kita pelajar lagi tidak bertentangan Tidak bertentangan Taib. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, Wa ja'ahum minal amni awil Nah ini diantara pembongkaran tracknya orang-orang munafik. Wa ja'ahum amrun minal amni awil, nah, orang -orang ja minal amni awil Jika datang kepada mereka amr itu berita ya berupa aman keamanan yaitu nasr kemenangan amr di sini bisa dimaknai kemenangan kaum muslimin atau al khawf yaitu hazimah kekalahan ya jika terdengar ter ter kabar di telinga orang munafik ini mendengar kabar tentang kemenangan maupun kekalahan orang-orang mukminun ada mereka serta merta apa menyiarkan itu semua menyiarkan itu semua. Jika berita itu berita kemenangan, yaitu amin, berita keamanan dan kemenangan kaum muslimin, maka mereka menyebarkan dengan besarnya sikap hasad mereka terhadap kaum muslimin. Ini orang munafik. Ya. Hasadnya mereka. Dan kalau misalnya berita ini adalah berita buruk, yaitu kekalahan kaum muslimin, maka mereka cepat menyebarkannya sebagai bentuk apa ya? Uh, apa ya? Bentuk ketakutan mereka gitu loh. Ketakutan mereka karena kalau misalnya kaum muslimin yang selama ini mereka menjadi benalu pada kaum muslimin, kaum muslimin sudah goyah, kalah, itu gimana nasib kita gitu loh. Jadi sama sekali di hati mereka itu tidak ada keinginan bahwa saya kaum muslimin ini menang secara hakiki, nggak ada keinginan itu, nggak ada. Ima kaum muslimin menang mereka hasad Kaum muslimin kalah mereka ketakutan Ya mereka ketakutan ya. Karena mereka tidak mendapatkan keuntungan duniawi dari kekalahan Kaum muslimin Begitu aja iza ja'ahum al amni awil ubih. Di antara karakteristik orang-orang munafik juga adalah Berita-berita fantastis itu sangat mudah untuk disebar Ya, masih berita fantasi berkaitan dengan agama dan kaum muslimin. Tidak tasebut, tidak batabayun. Langsung sebar, langsung sebar, langsung amini dan sebar. Bahkan sebelum dia yakini benar atau enggak, valid atau tidak. Makanya kata Allah, wa idha ja'ahum amrum minal amni awal khofi Langsung mereka siarkan. Tanpa mereka berpikir, ini kabar penting atau tidak? Ini kabar benar atau tidak? Langsung siarkan. Ya. Walau radduhu ilal rasuli. Wailal walail ulil amri min um minhum minhum la'alimahul ladina yastanbitunahu minhum seandainya mereka itu menyerahkan kabar tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah pemimpin ketika itu wa wailal ulil amr minhum dan juga kepada orang-orang yang mengurusi urusan kaum muslimin saat itu maka kata Allah azza Jalla, la la'alimahul ladina yastanbitunahu minhum maka maka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka itu dari rasul dan para penguasa daerah atau pe atau pengurus kepengurusan makanya ikhwas kalian <coughs> desas-desus mengenai apapun ini juga pelajaran untuk kita nih ya <coughs> pentingnya kita itu tersebut al-akhbar Ketika mendapat khabar baik tentang ekonomi, sosial, tentang fulan atau siapa, pentingnya tasabut. Idza ja'akum fasiqun bi di surat Al-Hujurat. Uh, binaba'in fatabayanu. Jika datang seorang kalian, seorang yang fasik dengan suatu kabar, maka tabayun. Klarifikasi. Di sini ada ada faedah bahwasanya Cukuplah seseorang menyebarkan berita yang dia sendiri belum pasti itu benar atau tidak, itu cukuplah itu disebut kefasikan. Jadi di antara bentuk kefasikan adalah di antara bentuk kefasikan adalah mudah menyebarkan suatu berita yang belum dipastikan validnya. Entah itu berita positif atau negatif. Ini terutama grup-grup WhatsApp. Ya. Grup RT, grup RW, grup keluarga terutama yang biasanya itu ibu-ibu dan pompo itu paling suka mengkonsumsi berita-berita dan faedah di grup keluarga. Dari kebidahan yang disebarkan di situ, di dia dia diinin kemudian ibu-ibu menyem, menyemarakannya dan menyebarkannya. Ya. Padahal coba itu benar apa enggak itu berita? Atau kabar itu atau faedah itu benar atau enggak? Ternyata kok dilihat eh ini enggak ini ada, ini batal, enggak ada syariatnya ya maka hati-hati mudahnya kita untuk menyampaikan apa yang belum kita pastikan validnya maka ini merupakan suatu bentuk kefasikan istimbat dari salah satu ayat di surat al-hujurat tadi al-hujurat nah, nah walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum seandainya mereka itu udah kembalikan kabar itu dari pemerintahan resmi aja gitu loh termasuk sekarang ya gitu loh Udahlah dari pemerintahan resmi aja Karena simpang siur desas-desus dari semua orang secara spekulatif Itu menyebar Lah terus kita ngikutin siapa? Udah ngikutin aja apa yang resmi Kholas. Adapun kalau misalnya ternyata yang resmi ini berkhianat dalam menyampaikan kabar Itu urusan mereka dengan Allah Azza wa Jalla Dan kita tidak akan dihisap dengan hisap yang berkonsekuensi berkonsekusi azab Jika mengikuti kabar dari penguasa resmi Kecuali jika memang kita sudah tahu persis ini adalah kedustaan dari penguasa maka kelas kita tawakuf, enggak usah ngomong menghindari fitnah. Ya, la alimahul ladina yastan minhum, walaula fadlillahi alaihim warahmatuhu, la tabatum illa qalila. Sekiranya bukan karena keutamaan Allah dan rahmat Allah, maka kalian akan mengikuti syaitan semuanya akan mengikuti syaitan kecuali sedikit orang saja. Nah, sekiranya kita ini ya tidak diberi keutamaan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla maka khalas yang kita ikuti sekarang bukanlah Islam. Melainkan apa? Melainkan syaitan. Maka dalam konteks ayat ini seandainya bukan karena fadl, keutamaan dari Allah dan rahmatnya kalian akan mengikuti syaitan dengan cara apa? Menerima tilkal isyaat, yaitu kabar-kabar yang tersiar itu kalian terima begitu saja, maka itu dianggap seperti mengikuti syaitan. Kalau ternyata Allah jaga kalian dari sikap seperti itu berarti alhamdulillah Allah Taala telah memberikan kalian fadl dan rahmah. Maka mudahnya, maka mudahnya seseorang, masya Allah, mudahnya seseorang terombang ambing di tengah kabar-kabar yang mendera itu, itu menunjukkan Allah tidak menjaga dia. Tapi ketika orang-orang betul-betul orang seorang teguh, tidak mudah terhasut kabar, terutama kabar negatif ya, maka Allah Taala menjaga dan beri keutamaan serta rahmat kepada orang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dari tahris yaitu provokasi, menjaga kita dari keburukan-keburukan kabar, terutama berkaitan dengan stabilitas kenegaraan, pemerintahan, aparat dan semuanya itu semua akan selalu ada itu. Setiap hari akan selalu ada. Makanya kalau kita itu kerja di media dan kemudian tidak bertakwa pada Allah maka khawatir uh, dosa jariah dengan menyebarkan tanpa tersebut ya kemudian atau terhasut dengan kabar-kabar yang ada sehingga lisan tidak terjaga di media sosial terutama dan memberikan fitnah pada kaum muslimin ya Taib, mungkin itu yang bisa anda sampaikan dari pembahasan tafsir al quran surat an nisa ayat 81 sampai 80 80 berapa tadi 84 dah 84 8, 80 sampai 83 ya Taib. 80 sampai 83. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ini karena udah gimana? Udah udah selesai kan? Ya kalau kita cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi alihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.